Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azizil azim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasy syakirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kutila an dzalika fa huwa syahidun. Al hadis. Hadirin rahimakumullah, bermula dari kata si corona, kita lihat resapi dan telaga, penampakan-penampakan yang ada di dunia saat ini, khususnya di negara kita tercinta Indonesia, yang kini kian sedang mengalami sebuah krisis. Dari mulai krisis ekonomi, krisis akhlak, bahkan sampai mengalami krisis ilmu. Yang mana mahasiswa-mahasiswa yang hanya bisa mengandalkan sebuah teori saja, para pelajar-pelajar yang setiap harinya hanya menggunakan sebuah handphone saja, banyak rumah tangga yang cerai akibatkan oleh si corona ini, dan semua itu disebabkan oleh si corona yang berada di dunia ini. Kita pun para santri merasakan itu semua. Saya Hana Purnama, saya Ucup Asadul Bahri. Kita berdua dari kelompok Sunan Giri akan menyampaikan pidato duet yang bertemakan semangat hijrah di masa penuh fitnah. Hadirin rahimakumullah, jika kita lihat sebelum adanya si corona, dunia bisa dikatakan kembali lagi ke zaman jahiliyah dulu, di mana orang-orang yang bermaksiat sudah tidak ada rasa malu lagi, bahkan dia merasa bangga dengan kemaksiatannya itu sendiri. Para kaum-kaum wanita sudah tidak tanggung-tanggung lagi, dia memamerkan orat-oratnya di media sosial. Perzinahan merajalela di mana-mana, korupsi semakin menjadi-jadi, bahkan para pemimpin pun sudah tidak berasa bersalah lagi. Mengintimidasi ulama, membenci ulama, bahkan sampai dia masukkan ke dalam penjara. Pemimpin seperti itulah yang harus kalian lawan kalau kalian ingin termasukkan ke dalam golongan-golongan orang yang berjihad. Maka kalian harus berani mengucapkan yang hak di depan pemimpin itu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi menjanjikan, "Waman kutila an dzalika fa huwa syahidun." Barang siapa orang yang terbunuh demi membela yang hak, maka dia sebenarnya mati syahid. Dan inilah yang membuat Allah murka dengan menurunkan bala tentara yang berupa wabah.
Hadirin rahimakumullah, timbullah sebuah pertanyaan. Apakah yang harus kita lakukan supaya Allah mencabut semua wabah ini? Apakah harus dengan menutup masjid? Apakah tidak boleh ada pengajian? Tentu tidak, saudara. Justru kita harus giatkan lagi pergi ke masjid, harus lagi mengadakan pengajian. Karena dengan pengajian dan tutup ke masjidlah kita bisa menurunkan, kita bisa mencabut wabah ini. Ingat saudara, situasi saat ini tidak boleh menghalangi kita untuk pergi beribadah kepada Allah. Dan ingat saudara, satu-satunya jalan untuk menurunkan wabah ini kembali lagi, yaitu dengan semangat hijrah dari kebatilan menuju kebenaran. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu wa hajaru walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi kesimpulannya dari itu semua yang disebabkan oleh si corona yang berada di dunia ini, yang semakin menjadi-jadi, yang ingin menutup masjid, mengtiadakan pengajian di dunia ini, dan sampai semua itu disebabkan oleh manusia sendiri karena terlalu banyak melakukan kebatilan, sehingga Allah menurunkan bala tentaranya ke dunia ini. Jadi satu-satunya cara untuk kita mencabut, Allah mencabut wabah ini, yaitu dengan semangat berhijrah dari kebatilan menuju kebenaran. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat saya tarik kesimpulan dan sudah alhamdulillah disimpulkan. Intinya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Undur ma kila wala tangdur ma qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.